So, hari ni saya nak share pula pasal kisah legenda yang berkait dengan Gunung Bromo di Indonesia. Pada zaman dahulu, sewaktu pemerintahan terakhir Kerajaan Majapahit, salah seorang isteri dia melahirkan seorang anak gadis yang bernama Roro Anteng. So, Roro Anteng ni kemudiannya berkahwin dengan seorang lelaki yang bernama Joko Seger dari Kasta Brahman. Jadi mereka berkahwin dan mereka telah hidup dengan harmoni dan mereka telah mengasaskan satu kerajaan kecil yang diambil dari hujung-hujung nama dia. Macam contoh, nama isteri dia adalah Roro Anteng. Jadi dia ambil yang Teng tu. Lepas tu nama suami dia adalah Joko Seger. Jadi dia gabungkan Teng dengan Ger. So jadi Tengger. Kerajaan ni adalah sebuah kerajaan yang harmoni, yang makmur, tetapi pasangan ini tidak dikurniakan cahaya mata selepas beberapa tahun berkahwin. Jadi mereka bercadang untuk pergi melawat ke Gunung Bromo untuk berjumpa dengan dewa-dewi yang ada dekat situ dan minta bantuan. Jadi dipendekkan cerita, dewa-dewa yang menjaga Gunung Bromo tu bersetuju untuk memenuhi hasrat pasangan ini, tapi dengan satu syarat. Mereka perlu mengorbankan anak bongsunya nanti. Jadi pasangan ini pun bersetujulah dan kemudian mereka dirahmati dengan 25 orang anak. So ada banyak versi dan antaranya mereka dikurniakan dengan 25 orang anak. Okey, kemudian pada satu hari Gunung Bromo ini telah meletuskan letusan gunung berapi. Jadi pasangan ini tahu bahawa sudah tiba masanya untuk dia memenuhi perjanjian dia, iaitu dengan mengorbankan anak bongsu dia. Jadi anak bongsu dia ni bernama Raden Kesuma dan telah disembunyikan oleh pasangan ni supaya sebab dia tak nak korbankan anak bongsu dia ni. Tapi Gunung Bromo tu dia macam marah, jadi dia keluarkan api, meledakkan api yang sangat banyaklah. Dan ini telah menyebabkan penduduk-penduduk dekat kawasan gunung tu terkorban. Jadi bila Raden Kesuma tahu tentang perkara ni, tentang perjanjian yang dibuat oleh parents dia dengan dewa dewi gunung, penjaga gunung, Raden Kesuma ni telah mengorbankan diri dia sendiri. So dia masuk dalam kerak Gunung Bromo tu. Masa dia masuk tu, dia orang penduduk kampung dengar yang Raden Kesuma ni cakap, aku perlu mengorbankan diri aku supaya kamu semua dapat hidup dalam keadaan yang aman. Disebabkan itu, sehingga hari ini pada hari ke-14 bulan penuh Kasada, iaitu bulan ke-12 dalam Tengeris kalender, penduduk tempatan akan bawa buah-buahan, sayur-sayuran, hasil-hasil produk penduduk tempatan untuk disajikan kepada dewa-dewi Gunung Bromo.